Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberi kita nikmat serta hidayah. Demi jadi mualaf, wanita ini rela terpisah dengan ayahnya hingga meninggal dunia. Inilah kisah mualaf Ibu Dea. Ia berpindah agama menjadi Islam dari kepercayaan yang dianut kedua orang tuanya. Bermula ketika ada perjanjian lama dan baru dalam kepercayaannya dulu. Saat itu Ibu Dea mencari tahu mengapa sesama umat tetapi berbeda-beda yang diajarkan. Banyak pertanyaan di benak Ibu Dea. Tetapi pemuka agamanya banyak yang tidak bisa menjawab pertanyaannya. Setelah dia dan orang tua pindah ke Bekasi, bertemu seorang ibu yang beragama Islam sering mengaji dan sholat. Lalu ia meminta kepada ibunya untuk ikut ke masjid. "Bu, bisa ikut gak? Tetapi saya non-muslim," ucapnya kala itu. Seperti dikutip dari kanal YouTube Ngaji Cerdas. Saat ikut ibu tersebut, dia banyak diajarkan tentang agama Islam. Ia selalu kepikiran tentang Islam sampai mencari tahu lebih dalam tentang ajarannya. Lalu hal yang membuat Ibu Dea mantap menjadi mualaf ketika ada ajaran wanita yang sedang haid tidak boleh beribadah. Ini berbeda dengan kepercayaannya dulu yang dibolehkan beribadah di tempat ibadah. Setelah masuk Islam, Ibu Dea dijauhkan dan dibenci oleh keluarga serta saudaranya. Tetapi, ada satu adiknya yang ikut menjadi mualaf. Sang adik sampai bertanya, "Mengapa ujiannya banyak sekali? Sampai kartu keluarga dan ijazah saja ditahan. Tidak boleh diambil." Niatnya agar tidak bisa ngapa-ngapain di Jakarta. Tapi, Masya Allah, diberikan jalan kemudahan melalui suami, beber Ibu Dea. Sebelum adiknya mualaf, dia menjaga sang bapak yang sedang sekarat. Si adik memohon agar Ibu Dea ini pindah lagi ke kepercayaan dulu dan meninggalkan Islam. Tetapi Ibu Dea tetap ingin di Islam dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendoakan yang terbaik untuk sang bapak yang sedang sakit. Sampai akhirnya bapaknya meninggal dunia. Namun, Ibu Dea tidak dapat ikut memakamkan sang bapak karena larangan keluarganya. Allahu a'lam bisawaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.